warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ID Nielsius Edit Couple Asia Lovers, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian. Tentunya di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke, langsung saja informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting di Brownies TV. Tapi sebelumnya di sini ya, Ayu Ting Ting membagikan kebahagiaannya. Di sini Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan bunga yang sangat indah dan cantik. Ayu Ting Ting juga mengucapkan terima kasih. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dari akun Instagram Sekte Damirer 32, bangga punya idola yang selalu menghargai fansnya. Masya Allah, aku nangis, maaf lebay. Di sini Farah Fans mengirimkan Ayu seikat bunga yang cantik sebagai tanda semangat untuk Ayu Ting Ting. Dari Arofah 84 yang lihat aja terharu, apalagi teman-teman yang ngirim di posting lagi. Selamat ya Min sama teman-temannya. Terima kasih para sahabat Ayu Ting Ting yang telah mengirimkan bunga untuk Ayu Ting Ting. Semoga Ayu Ting Ting selalu semangat dengan apa yang terjadi. Semoga suatu saat nanti akan ada jodoh yang lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, di sini informasi yang kedua di sini datang dari akun Instagram Ella Sayang Umi. Di sini memposting Ayu adalah wanita kuat. Di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting di Brownies TV hari ini ya, dengan balutan baju berwarna biru. Dan di sini juga Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik dan pastinya selalu menghibur para sahabat di rumah. Walaupun banyak cobaan yang menghadang Ayu Ting Ting, tapi Ayu tetap terlihat cantik. Semangat Ayu Ting Ting, semoga selalu menghibur para fans yang ada di rumah. Di sini Ayu menyanyikan sebuah lagu, Jikalah Kau Cinta. Jikalah kau cinta, begitu liriknya. Dan di sini Ayu Ting Ting sangat menghayati lagu-lagu yang dia nyanyikan. Mimin sampai terharu mendengar Ayu Ting Ting bernyanyi. Pokoknya tetap semangat untuk Ayu Ting Ting. Kami selalu mendukung Ayu dimanapun Ayu berada, dalam kondisi apapun. Dan informasi selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting bersama sahabatnya Renzial Juardi. Renzial Juardi adalah salah satu sahabat Ayu Ting Ting yang memberikan kekuatan kepada Ayu Ting Ting. Dan ada Ragil Putri Utami yang selalu memberikan semangat pula untuk Ayu Ting Ting. Pokoknya selalu strong untuk Ayu Ting Ting. Doa kami selalu bersama Ayu. Dan setelah selesai acara Brownies TV, Ayu Ting Ting selalu bermain TikTok dan bergoyang TikTok bersama Krishna Fahrezi. Titip Ayu Ting Ting, Mas Krishna Fahrezi, biarkan Ayu tetap tersenyum dengan masalah-masalah yang ada. Pokoknya yang terbaik untuk Ayu Ting Ting, insya Allah jodoh yang terbaik akan datang. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.